Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang konco-konco belayang. Hari ini kita akan membuat jebakan udang. Untuk menjebak udang di kali. Jenis apa yang? Genco. Genco itu istilah Jawanya. Itu salah satu teknik tradisional yang gampang banget. Sangat mudah sekali untuk dipraktekan. Untuk alatnya apa saja Mas Kebul? Bul, alatnya apa ya Bul? Jadinya siapa Bul? Jadinya buah ya. Jadinya buah ya, apa ya yang? Leng rapi ya Mas. Rapi ya, apa ya Jer? Sampun Mas. Oh, itu itu ya, kayak gunting untuk memotong tali. Untuk umpannya, besok kita menggunakan umpan Keong atau kepiting. Atau kepiting atau cuyu. Cuyu mangap. Oh ya, cuyu mangap. Itu sangat bagus untuk menjebak udang. Oke, langsung saja kita langsung ke cara pembuatannya. Semoga saja nanti cepat selesai. Oh iya, untuk eksekusinya atau menjebak udangnya besok pagi, karena nanti sore kita sudah titik, kita punya sendiri, acara sendiri-sendiri. Jadi ya sak tekani wae, rasa mekso yang penting ya. Oke, langsung saja kita mau juga cara pembuatannya. Ya, beginilah cara membuat jebakan udang. Namanya apa Mas? Ini genco. 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 Kita tali saja ujung antar ujung ujung rapia ditali ke setiap sisi atau empat sisi di setingnya. Kudu lurus yang, kalau lurus ora dadi. Nah, itu ditali sih kenceng. Kita buat rapas kleru wah. Kamu madang porong. Tali sih, pokoknya tali setiap sisi. Ya bol, gendang tadi bol, ya bol. Ini semuanya tadi, kita buat dulu. Apa namanya? Ini opong ini dia. Pokoknya ditali ini sih, papat, itu terus digabung ke dari sisi. Baru dikasih tali yang panjang. Kupis. Kupis. Itu sore ini ngendi ya? Layang. Layang ini ngendi? Ada cewek lah. Kali. Lihatnya kapan? Besok ya, bareng cek. Oh, oke. Okay. Besok boleh kurang sih. Ada. Kita buat dulu. Seperti ini. Ya. Ini tekniknya sangat mudah sekali. Ini banyak layar cepat besok. Oh, jauh jauh Mas. Kayak gini Mas. Ini cara membuat jebakan udang ala belayangan TV. Ucuk italian ini sih nunggu petku. Oh, wow, kucir lambe ini. Enggak cerewet baik. Lah, kudil minyak. Urangnya melayu rawingku. Langsung biar apa aja. Oke, jadi. Ya, rapiannya lo, rapiannya lo. Rapiannya di rapiannya. Tali rapi ya. Langsung tali wae kuwi yang gede kenceng. Oke, langsung saja kita tali seperti ini. Kenceng lho, Bul. Ini jenenge kebul. Ini koyong. Ini kocur. Ka. Kabeh ka. Wong Jawa celukane ka. Tali. Nah, seperti ini ya. Ini rencananya kita mau bikin sebanyak-banyaknya, tapi nonton chatting Mbok Engko kok ora ngki ya mau chatting colongan ngene Wahyu nyolongane Mbokmu ta yang? Nggih, Mas. Oh. Dadi ra nembuk ya nek nyolong ya. Cuma golek padu sik. Padu sik. Mbok Engko nyang. Ini Mas dadi ngapa ini? Nah, ini fajar iki ari anu nali to wong. Iki Mas Karen nggo namu Mas. Ana halek kenceng. Kok iso? Ndi nggo namu dadekno sih, aja gembretek. Ndi mau taliku. Yo yo. Nyong sate bol. Bisa Mas. Oh, ini udah jadi 2. Biru kek. Eh, lek kan diter ya. Jadi mbok itu gel. Jadi mbok golek itu. Lah dadak golek. Lah wis ceteng kondangan kok.
yang kondangan itu penuh gak kayak gila kalau ada mana ya? Kalau ada mana ya? Kalau ada mana ya? Bolong ya mas? Bolong apa ya? Yes, jadi cunceng. Kita lihat tadi, anu sih, simbol sih. Nah, nah, dikenceng ke, dipas ke sih. Coba banter-banter, aja dengen protol. Senyumnya jangan manis kayak. Iya. Tapi enggak masuk. Oke, gini lagi. Nah, ini seperti ini. Jadi bentuknya seperti ini. Nanti tinggal kasih tali panjang sesuai dengan kedalaman air. Kita nanti sambungkan dari rapia juga, disambung rapia, kemudian ditalikan ke akarnya, oke? Okay? Itu untuk cara pembuatannya. Ngombias teh sih. Oke.